Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akun YouTube yang kami punya ini adalah akun Dayah. Akun Dayah. Oke, okay, apa namanya? Namanya Dayah Sirajul Ibad Official. Oh, Sirajul Ibad Official. Oke, okay, apa saja isinya di dalam? Isinya tentang kegiatan-kegiatan di Dayah. Siapa kelola akunnya? Siapa administratornya? Yang kelola guru kami, Tengku Waliullah. Okay. Saya sudah lihat itu videonya, menarik. Jangan lupa like. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Dan share gitu ya, untuk bisa hidup ini. Video kalian atau foto kalian itu tergantung kalian sesuai dengan apa yang kalian ingin. Saya contohkan di sini saya menggunakan di atas itu namanya banner, paling atas ya banner. Kemudian itu ada logo yang Sirajul Ibad TV. Kemudian kalau diklik ini berarti ada video. Nah ini ada kumpulan-kumpulan video. Coba kita lihat shortnya ada banyak, ada berapa? Short lumayan. Oh ada Abi. Oke, kira-kira apa fungsi short itu? Fungsi dari short, kata ada short atau kalau bahasa Indonesia-nya apa? Pendek ya, video pendek. Nah video pendek. Kalau video pendek itu, dia akan muncul, akan mudah muncul ketika kita buka video-video pendek orang. Jadi secara otomatis dia akan muncul ketika kita scroll. Nah, itu fungsinya, kalau kita buat video pendek, fungsinya itu bisa memancing orang untuk melihat apa isi dari video kita, apa isi dari channel kita. Nah, kemudian di situ juga bisa kita manfaatkan untuk menambah subscriber. Orang ketika melihat sekilas ada bangunan atau tempat yang indah, mereka akan penasaran, apa ini tadi ya? Diklik, baru masuk ke channel dalam. Nah, itu menarik sekali. Ada video pendek itu menarik untuk pematik. Ya. Kemudian coba lihat playlistnya ada dibagi nggak? Balikkan dong.